ganggu kok atau bagaimana? Ya ada tamu ya pasti kan. Ayo, terima kasih. Nona dari mana? Boleh kami tahu? Dari Pesapa sini. Pesapa. Kerja di mana? Masih kuliah. Kuliah di mana? Semester? Fakultas? Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurusan Sosiologi. Jurusan Sosiologi. Fisik. Ya. Asal kampung? Desoe mana? Konpatu. Orang tua masih hidup? Masih. Sekolah apa ya? Dari orang kasih ini maksudnya apa? Papa saya mau tanya sedikit. Kalau seandainya Bapak jadi kepala desa, Bapak cara yang baik atau yang tepat untuk menggunakan atau untuk mengelola dana desa itu seperti apa kalau menurut Bapak? Seandainya kalau Bapak jadi kepala desa. Kalau seandainya saya kepala desa, yang pertama kita harus komitmen dengan kebutuhan masyarakat. Karena dana yang disiapkan pemerintah disalurkan ke tingkat desa, bukan sekadar dikasih desa untuk senang-senang, tidak. Karena yang paling tahu kebutuhan masyarakat, yang paling di bawah itulah desa. Jadi ini seperti desa dia sudah tahu apa kebutuhan masyarakat, apa air bersih, apa jalan raya, apa listrik, apa ternak, apa pertanian dari kebun atau perumahan. Itu dia lebih tahu. Yang kedua, kepala desa ini dia punya kepedulian kepada rakyat tidak? Karena ketika dia mencalonkan diri jadi kepala desa, pasti dia punya program. Oh, kalau saya kepala desa, ini yang saya harus buat untuk masyarakat saya sejahtera. Tapi kadang-kadang sampai terjadi penyimpangan. Begitu dia mau calon, dia janji yang tinggi-tinggi. Tapi sebentar pelaksanaan, uang sudah di depan, dia tidak jalan sesuai yang kebutuhan masyarakat. Maka tidak heran kalau kaget, wanwas datang, oh periksa desa ini, oh desa ini bermasalah. Karena dia menyimpan dari komitmen yang dia waktu calon kepala desa. Artinya hati nuraninya itu, dia bekerja tidak sesuai dengan hati nurani. Dia menyimpan dari hati nurani. Sini itu semua itu baik. Karena biar bagaimanapun juga, dana dari sana datang, pemerintah pusat bukan buruk. Dia sudah atur jasa kepala desa itu berapa tunjangan ada. Tunjangan ada. Makan sesuai dengan kau punya hak. Namanya hak masyarakat itu dikasih kepada masyarakat. Nah, yang menyimpang itu karena apa? Esensinya milik rakyat, diambil lagi. Itu yang salah di sini. Sehingga akhirnya apa? Begitu pemeriksaan data, pembuktian tidak ada. Fisiknya tidak ada. Uangnya habis, tapi fisik. Kadang-kadang dibuat laporan, yang mungkin bikin laporan. Tapi misalnya dia fisik, sosok tidak. Ya, biasanya itu kan kadang-kadang kita orang desa itu kita berpikir yang pintar kan, tapi fisiknya di mana? Kadang-kadang fisiknya ada, tetapi dia punya dana itu tidak sesuai. Katakanlah mungkin proyek ini semestinya hanya 5 juta, tapi dibuat 10 juta. Orang-orang datang hitung tahu, oh, ini semestinya dana ini yang dipakai harus sekian. Kita disuruh tidak akan berapa. Dia sini kalau tahu. Itulah yang membuat banyak desa bermasalah. Maka itu kalau seandainya
sayang kepala desa, ya namanya faktor manusia, ada faktor mental juga. Karena namanya uang kalau sudah depan itu, kadang-kadang kita nih, kadang tutup mata. Tutup mata. Pakai urus keluarga, pakai urus diri. Sehingga orang bilang apa, saya belum deh. Ingin cari kepala desa bukan untuk masyarakat. Ingin kepala desa untuk memperkaya diri. Menipu rakyat pada saat kampanye. Ini karena masalah ini. Dan menambah pemahaman masyarakat dia, ya, ya orang kita punya orang dia desa itu kan karena kan sekolah dia. Nah, mau lurus-lurus. Berarti dia kepala desa untuk memperbaiki diri pengisi. Apalagi dia pun aku. Bukan untuk kita. Ya, kalau pemilihan berikut orang tidak pilih dia, mari dia marah. Pasti ini tidak kondisi dia pun dia, dia ada salah. Atau dia lupa dia pun janji pada saat dia kampanye omong. Masalahnya tidak sekolah, saya pernah hafal itu. Pertama-tama dia tidak lupa. Ingatan masalah itu lebih kuat. Jangan hanya kepala desa, banyak pejabat. Jangan kepala desa, dewan saya. Satu periode, pilih-pilih orang tidak mau pilih lagi. Karena suka omong kosong. Jadi, untuk era sekarang itu butuh orang jujur. Maka banyak kalau masalah di desa pemilihan banyak masyarakat lo ini bakal lain sini bakal lain sini karena apa di sini dia korupsi di pemilih dia salah di mana dia salahkan orang korupsi karena apa orang tidak butuh saya ya kan saya salah jadi kalau saya ini saya yang kalau desa komplain kita makan sesuai kita lihat semua aparat desa semua rakyat tapi ini suatu kan tidak ada mereka punya ada tunjangan kan tidak ada. Saya belum kada yang beri, baik kan? Desa baru 2 tahun, suara otot. Kemudian desa berapa? Mereka pikir orang tidak tahu itu. Banyak tidak tahu itu. Sudah punya otot, sudah punya barang ini. Barang belum desa, hidup sama juga kita. Kan dicurigai. Intinya kan, pasti ada pedoman, ada pujuknis, pasti ada. Terus ada salah ya? Sayangnya, pujuknis itu kita lakukan sesuai itu. Terus transparan, kita membangun apa ya? Transparasinya jelas. Kumpulkan tokoh masyarakat, kita sama-sama kompromi. Kira-kira buat ini dananya sekian. Sekian. Kita bukan hati ya individu. Kerja sama dengan afsu aparat desa, kerja sama semua RT, kerja sama semua tokoh masyarakat, lipatkan semua di dalam. Dana yang sekian besar ini, kita tahu ini kita mau kerja apa-apa. Semua orang tahu. Role yang menyentuh langsung. Jadi apa yang kita kerjakan? Bukan karena keinginan kita, keinginan rakyat. Karena kita lebih dekat dengan rakyat. Karena kita kan bilang desa, kita tidak peduli lagi. Tidak pernah rapat desa, tidak pernah rapat dengan masyarakat. Sampai turun jabatan, kaget LT. Tidak pernah rapat. Takut ketahuan. Takut ketahuan. Transparansinya sudah ada. Ya minimal lah ya 6 bulan kita rapat desa. Evaluasi. Evaluasi. Kita buka. Ada masukan. Ada masukan. Ada kelalaian ya kita sama-sama perbaiki. Kalau menutup itu berarti ada tanda tanya sudah. Baik, terima kasih untuk Bapak berdua yang sudah meluangkan waktu. Masukan sedikit tentang bagaimana kita mengelola dana desa dengan baik dan sesuai dengan aturan pemerintah. Kami juga terima kasih sekolah yang baik. Harapan kami semoga besok-besok kamu yang cari kepala desa. Amin. Diaminkan saja. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore.